Di tengah kesibukan Fahmi Husaini mengurus perceraian dengan Anggi Anggra ini, ia dijodohkan dengan Teh Ende. Perjodohan itu dilakukan oleh anggota DPR RI sekaligus YouTuber Deddy Mulyadi. Terbaru, keduanya sempat melakukan syuting bersama, bahkan Teh Ende tampak mengunggah momen itu di TikTok. Saat dijodoh-jodohkan pun, Fahmi tegas menyebut Teh Ende lebih cantik daripada mantan istrinya, Anggi. Dijodoh-jodohkan dengan Fahmi, Teh Ende semeringah, namun saat ditanya kesiapan, Teh Ende menolaknya. Teh Ende rupanya telah memiliki kekasih. Lebih lanjut saat ditanya soal ketertarikan, Fahmi dan Teh Ende kompak. Enggan dijodohkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!